Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Akbar Indra. Nah, pagi hari yang cerah ini kita akan melakukan pemupukan pertama pada timun kita, teman-teman. Ini udah 7 hari ya setelah tanam. Untuk pupuk yang kita gunakan nanti kita kasih lihat ya, pupuknya apa aja. Tuh, ini belum selesai pemasangan ajirnya. Masih ada 3 bedengan lagi, teman-teman. Waduh. Ini kita kesulitan nyari bambunya sih. Oke, mantap ya. Aduh. Suasana di pesawahan. Ini kita nanam sekitar 1.500 pohon. Nanti juga di sini bakal diisi timun lagi karena benihnya masih banyak. Oke. Untuk pupuk yang kita gunakan di sini, kita menggunakan 3 jenis pupuk. Yang pertama ada NPK 16-16. Ini semuanya cap petani ya. Ada Ultradap, ada KNO. Nah, harusnya sih kalau ada Ultradap harusnya KNO merah. Tapi karena waktu beli lagi kosong, ini kita terpaksa harus beli KNO putih, teman-teman ya. Oke, tapi gak apa-apa. Untuk dosisnya sesuaikan aja dengan umur tanaman kalian ya. Karena di belakang juga nih, di belakang kantong ini ada panduan, ada dosis takaran, itu udah komplit, teman-teman. Nah, oke, kita akan mulai teman-teman pemupukan dengan sistem cor seperti ini. Aduh, mana daunnya. Kita masih belum punya alatnya, jadi kita dengan cara manual. Nah, untuk lahannya seperti ini ya. Sekarang jam 8:30. Ini kita kesiangan seperti biasa ya. Tuh. Ini lahan masih luas ya. Nanti kita akan tanam timun lagi. Kita juga ada nanam tomat di bawah, cuma nggak terawat, tapi buahnya udah tua dan sebentar lagi siap kita panen ya.